Renungan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Minggu 22 November 2020. Melihat wajah Yesus. Pengadilan akhir adalah keputusan untuk masuk ke dalam kebahagiaan abadi atau ke dalam hukuman abadi. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, pengadilan akhir bukanlah sesuatu yang menakutkan. Yesus telah memberikan panduan tentang sikap dan perilaku yang berguna bagi keselamatan kita. Panduannya adalah hukum kasih. Yesus memberi dasar yang mendalam berkaitan dengan kasih. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kehadiran sesama kita, khususnya yang miskin, lemah, dan tersingkir, telah menjadi kehadiran Yesus sendiri. Tindakan kasih terhadap mereka berarti juga tindakan kasih kepada Yesus. Dan segala sesuatu yang tidak kita lakukan untuk mereka, tidak kita lakukan pula untuk Dia. Dalam keseharian kita, tidaklah sulit menemukan orang lapar, haus, tunawisma, pesakitan, dan wajah-wajah lain yang butuh perhatian. Namun, apakah kita melihat wajah Yesus dalam wajah-wajah mereka? Tidak jarang, wajah-wajah Yesus itu datang dengan sendirinya, menghampiri kita dan mengatakan kebutuhannya tanpa perlu kita cari. Memberikan kepedulian terhadap mereka adalah jalan keselamatan bagi kita. Kalau kita tidak melihat wajah Yesus dalam diri mereka, kepedulian terhadap mereka akan menjadi dangkal dan menjadi beban. Bahkan bisa jadi, kita sama sekali tidak akan peduli terhadap mereka. Kalau hal ini terjadi, kita akan mengalami kerugian besar pada saat pengadilan akhir.